Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaruzaman Mustamam Ahmad, PhD, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Aceh, sekaligus dosen UIN Araniri, Banda Aceh di Darussalam. Dengan ini mengajak masyarakat untuk ikut vaksin COVID-19 ini. Dan pengalaman pribadi saya sebelum divaksin, itu memang ada rasa kita bahwasanya ini untuk mencegah diri kita, dan walaupun ada deg-degan, tapi deg-degan itu memang tidak begitu berpengaruh pada diri kita. Dan setelah divaksin, saya juga merasakan hal yang tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada diri saya. Karena itu mari kita ajak semua masyarakat untuk ikut vaksin COVID-19 ini. Dan sekarang pemerintah Aceh bersama dengan kementerian atau aparat terkait telah melakukan atau menyediakan berbagai fasilitas kesehatan untuk membantu masyarakat dalam penanganan atau pencegahan wabah COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.